Oke, baik sahabat, saat ini kami berada di depan kolam pemandian air panas Desa Tulehu ya. Dan hari ini tepat pukul 11 siang, nampak suasana masih sangat lengang ya, atau sepi dari pengunjung. Dan bagaimana kondisi air panas saat ini, saya akan membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Seperti yang Anda lihat, sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang baru saja datang dan sebagian masih berada di gazebo ya. Dan ada juga yang sudah berendam dalam air. Hanya satu orang yang baru berendam dalam air. Iya, iya. Dia udah mandi. Air panas gak, Seng? Entar. Dalam lokasi ini, kolamnya Anda bisa lihat terbagi dua. Yang sebelah kiri saya, atau sebelah kiri layar, itu airnya kurang panas. Dan yang di sebelah kanan ini, airnya sangat panas. Untuk masuk ke sini, Anda butuh sedikit pemanasan sebelum berendam ke dalam air. Dia mandi. Dan sahabat sekalian, untuk diketahui dalam setahun, kolam air panas ini bisa menghasilkan puluhan juta. Dengan estimasi, setiap pekan pendapatan yang diperoleh dari pengunjung itu berkisar antara 300 ribu sampai 2 juta rupiah. Siap, 1, 2, 3. Oke, mantap. Berkah dari alam ini tentu tidak hanya menguntungkan pemilik ya, para pengunjung juga bisa merasakan khasiat menghilangkan kepenatan, merasakan sedikit kebugaran usai berendam dalam air panas yang berada di Negeri Tulehu, Kecamatan Sarahutu, Kabupaten Maluku Tengah ini. Pemandian yang bersumber dari mata air alami ini dapat memanjakan setiap pengunjung dengan panas alami. Untuk masuk ke lokasi pemandian, sebenarnya Anda cukup dikenakan tarif Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp2.500 bagi anak-anak. Mandi air panas tentu sesuatu yang menyenangkan, apalagi khasiat air panas itu dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Air panas ini menjadi satu tempat wisata alternatif, sekaligus menjadi terapi penyembuhan bagi beberapa jenis penyakit. Selain dapat menyembuhkan penyakit, Anda pasti akan merasakan segar dan pulih dari kepenatan setelah mandi di air panas ini. Hasilnya, kesegaran tubuh dapat dirasakan karena setelah mandi tubuh terasa ringan namun agak berkeringat. Dan hal ini merupakan akibat dari stabilnya kembali peredaran darah yang berpengaruh hingga ke pori-pori. Mahdi, Mahdi, hei, sadis dia sendiri, sentak ke, hei,
Hei, sentaku, sentaku, sentaku. Oke, baik, sahabat sekalian, cobalah untuk ke lokasi pemandian ini. Jaraknya sekitar 27 km dari pusat kota Ambon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.